sudah sampai ke Hope Island dan harga tiketnya 9.000 won. Ya, Hope Island. Ada apa aja di sini? Kita eksplor bareng-bareng ya. Ada yang nonton ini? Aku nonton, seru banget nih dramanya. Jadi dia kayak punya dua karakter berbeda gitu, tapi orangnya sama-sama Hyunbin. Yang nonton drama ini juga coba mana suaranya, bisa komen. Lagi-lagi aku pasang ikan. Masih game aku. Nani aku. Masuk ke Hope Island Museum. Wow, wanginya enak banget, kayak min-min gitu loh. Ini lagi ada nuansa Halloween di sini. Wanginya beneran enak banget deh, bikin tenang wanginya. Dari anehnya payungnya keluar air-air asap-asap gitu. Surprise! Hope Island ini juga ternyata jadi lokasi syuting dramanya IU yang sama Kim So Hyun yang judulnya Producer. Ada yang nonton drama ini juga? Ayo, yang nonton komen. Jadi ini di pohon ini tuh ada banyak notes yang ditulis sama orang-orang yang berkunjung sini. Sini juga ada. Wow, ini ada labu, kereta labu. Lucu banget, my favorite color. Ini dari hibiscus. Ini nih, crop hibiscus dari tanaman ini. Hibiscus. Masih. 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 Masih.
Kembang sepatu? Oh iya. Dari kembang sepatu. Wow, coba kita rasain. Bayangannya. Gak terlalu. Agak pricey sih ya, harganya 33.000 won. Ada testernya juga kalau mau nyobain. Di dalam Hope Island tuh ada semacam toko atau store yang jual produk-produknya yang tentunya dari alam ya, terbuatnya dari mulai parfum, sabun, kayak gitu. Dan banyak banget pilihan wangiannya. Halo, ini Dina lagi mau coba cari tempat makan di Hope Islandnya. Sebenarnya sih di sini nggak terlalu banyak tempat makan atau restoran, dan juga menunya juga masih belum tahu apakah bisa dimakan sama kita yang muslim atau enggaknya. Makanya ini lagi mau ngecek dulu. Nanti Dina coba update infonya ya. Dina makan apa di sini? Oke. Okay? Jadi kita menemukan restoran ini di Hope Island, dan kita lihat bareng-bareng ke dalamnya. Ini restorannya cantik banget. Suasana yang bunga-bunga ini membuat suasana makannya jadi lebih enak. Ini ada es putih. Ini jadi mukbang. Jadi mukbang. Vlognya Dina hari ini, semoga bermanfaat, semoga menambah informasi dan inspirasi juga. Jangan lupa klik like, comment sama subscribe. Ada say goodbye dulu. Ada Ocha Sawei. Nanti kalau misalkan mau lihat vlognya mereka, aku cantumin link YouTube ya tentang perjalanan di Gyeonggi-do ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget Hope Island di malam hari. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesempatan datang ke Hope Islandnya, bisa pada saat siang menjelang sore, terus menghabiskan malam hari di sini. Lihat di belakang Nina, cantik banget, masya Allah. Wow. Gemerlap, gemerlip. Cantik banget. Cantik. Wah.